Sebanyak 12 ekor sapi dan 5 ekor kambing disembelih dalam rangka merayakan Idul Adha 1444 Hijriah oleh Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Degung, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi pada Sabtu 1 Juli 2023. Dalam kegiatan ini dihadiri langsung oleh anggota DPR RI Komisi 11 Heri Gunawan, Ketua DPC Gerindra sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yuda Sukmagara dan sejumlah kader Partai Gerindra. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan hasil penyembelihan daging hewan kurban seberat 6.500 kg disalurkan secara terkoordinasi ke setiap RT dan RW di sejumlah titik lokasi kota dan Kabupaten Sukabumi. Setelah tersalurkan melalui ketua RT dan RW langsung dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan jumlah data warga yang diajukan serta bermanfaat kepada masyarakat. Kita coba salurkan melalui beberapa titik di kota kabupaten, penyaluran secara terkoordinir melalui RT dan RW agar tidak ada penumpukan di rumah aspirasi. Semua sudah terencana, semua sudah dilakukan, dan biasanya tahun-tahun yang lalu kita lakukan dengan baik. Harapan saya tahun ini pun bisa kita lakukan. Penyembelihan hewan kurban di RAI Hergun merupakan rutin tahunan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha sebagai kewajiban seorang Muslim yang mampu untuk berbagi bersama dan bermanfaat kepada masyarakat. Dari Kota Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika.